gamci. Tekstur rotinya benar-benar enak banget dan lembut. Sekali dipotong, gigit. Enak banget, lembut dan isinya itu tuh enggak dikit loh. Mozzarellanya benar-benar tebal. Dan kejunya, rasa gurihnya juga pas. Ini saus barbeque-nya juga enak. Aku aja sampai ketagihan loh. Ini favorit. Aku suka mozza barbecue. Jadi benar-benar mozzarellanya tuh banyak dan tebal sekali di dalam. Plus kejunya juga lumer. Yummy banget. Guys, kalau kalian penasaran pengen makan potato cheese bread, itu hanya ada di Gamci. Kalian tahu dong Gamci itu ada di mana? Di Citraland lantai 5. Cus, datang ke sini. Bener-bener sesuai banget ya dengan namanya. Roti ini tuh isinya keju, mozzarella, dan kentang. Jadi tuh di Korea Selatan, roti ini sering dijual dengan nama hotdog. Tau gak sih? Menu yang ada di Gamci itu banyak banget. Ada Gamci Korean Sweet, Gamci Snowy Oreo, sama si Gamci Sweet Almond. Itu untuk yang sweet ya. Tapi juga ada yang savory. Gamci savory itu ada beberapa menu ini ya. Aku lagi lihat menunya nih. Ada Gamci Korean Savory, ada Gamci Double Mozza, and Gamci Korean Chicken. Wow, itu yang paling enak. Guys, ini ada salah satu ownernya Gamci, kita panggil. Hai, Fis. Ini salam kenal ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sama Yuk Kepo. Oke. Nih, boleh kenalan gak nih siapa namanya? Aku Joyce. Joyce, ini salah satu ownernya Gamci di Citraland. Kita mau ngobrol-ngobrol nih guys, ya kan, nanya sama beliau. Aduh, ini tuh lagi ngehits banget loh di Indonesia, apalagi di Jakarta nih. Di Citraland lagi ngehits banget nih. Kita mau nanya-nanya nih. Si Gamci ini nih ya, Sis Jocelyn, kenapa sih bisa sampai pilih di tempat sini, Citraland? Awalnya sih mikir karena ini tempat lokasinya bagus banget ya, dekat sama kampus, terus juga bisa dijangkau sama dari yang menengah bawah sampai ke atas. Terus di sini kan juga banyak makanan, jadi mungkin orang-orang yang daerah kampus kan bisa makan di sini. Nah, Sis, boleh tahu nih, kan dibuka ini tuh Gamci ya, potato cheese bread ini ya. Apakah ada kayak demam-demamnya Korea? Sekarang kan di Indonesia tuh lagi demam Korea. Kenapa sih sampai buka seperti ini? Boleh tahu? Awalnya sih memang karena aku cobain juga enak banget ya. Terus teksturnya tuh kayak beda daripada yang lain. Tapi kalau ngomongin kenapa pilih Korea, ya memang ada ngaruhnya karena demam Korea juga sih. Demam Korea juga. Iya, jadi karena di Indonesia ini kita lihat banyak banget orang yang sangat demam, bahkan yang sampai rela ngantri demi nonton. Yang kayak kemarin juga kan mungkin McDonald's, BTS, segala macam
rela ngantri. Jadi kayaknya kita memang try luck juga untuk coba demam Korea ini. Demam Korea ya, wow. Ternyata guys, jadi itu karena Indonesia di Jakarta ini lagi demam Korea, jadi Sis Jocelyn bukalah Gamchi ini, potato cheese breadnya yang ada di Korea. Dan ini katanya karena kita udah riset juga, ini potato bread cheese pertama. Oh, pertama di ya. Jakarta ini? Jadi kalau misalnya nyampe ada-ada lagi, kita yang original. Oh, kalau ada lagi yang mengcopy, ini yang pertama. Jadi yang original pertama kali itu yang mengeluarkan Gamchi. Kalau ada produk yang lain, berarti dia yang kedua ya. Nah, ini terakhir nih, Sis Jocelyn mau nanya. Untuk kedepannya itu Gamchi seperti apa prospeknya? Kira-kira kedepannya prospeknya untuk Gamchi? Harapannya sih kita pengen buka di beberapa tempat lagi ya. Kita lagi riset juga di beberapa kota. Tapi untuk waktu dekat ini kemungkinan besar kita akan buka daerah Jakarta Barat juga. Oh, di Jakarta Barat lagi. Jadi mungkin para Yukepo penasaran kan? Di daerah Jakarta Barat lagi akan coming soon dibuka ya. Berarti nggak di Citraland aja, nanti ada coming soon, coming soon, coming soon. Jadi Yukepo pasti penasaran di tempat lain, nanti berdoain aja semoga ada di tempat lain ya. Entah di Tangerang, di Depok, di Bekasi, di Bogor. Semoga Gamchi ini bisa dibuka terus ke tempat-tempat yang lain. Jadi ini dulu ya di ini Jakarta dulu. Barat ya. Wow. Nanti yang lain nyusul ya. Oke. Okay. Thank you Sis Jocelyn sudah wawancaranya. Selesai nih. Guys, kalau kalian mau makan potato cheese bread, datang ke Citraland lantai 5, store-nya Gamchi ya. Oke, di lantai 5. Oke? Bye-bye, aku mau pulang dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!